Oke, balik game One Piece Pontiras. Iya, kali ini gua akan beli tiket ya. Gua soalnya gak tahu sih mau bikin konten apa ya. Ini juga belum keluar siluet ya. Biasanya kan udah keluar siluet Next Bounty Fest ya. Ini belum keluar. Apakah mungkin langsung Kaido? Gua rasa enggak. Biasanya ketika mau rilis ekstrim itu bakal ada live stream dulu pihak Bandai. Biasanya lo ya, Yamato kemudian si Akainu itu sebelum rilis itu ada ada live-nya dulu ya. Kalau ini gua enggak tahu habis ini apaan. Roger mungkin. Tapi masa Roger Bounty Fest sih? Roger kan itu Roger kan cuma rerun banner bukan Bounty Fest. Oke, gua pengen beli ini, coy. Gua berharap kalau enggak dapat Luffy Taro dapat si Orobi atau dapat Bonekichi, udah gua incer tiga itu aja. Soalnya gua cari Paramecia Straw Hat ya. Oke, enggak usah lama-lama, kita beli bentar. Oke, dah ya. Iya, ini biar progres gua cepet ya. Progres gua biar cepet. Gua soalnya kadang juga enggak enak ya. Oh, Bang, lu main Yamato terus, Bang. Main Odin terus. Ya maaf, cuma bisa itu ya sementara ya. Ya soalnya liga gua terlalu tinggi, coy. Liga gua terlalu tinggi untuk party gua yang sekarang ya. Ini makanya biar bisa gonta ganti ntar gua cepetin progresnya ya dengan top up yang gua mampu tentunya ya. Kalau gua gak mampu ya gak gua top up. Oke, terus gua pengen banget ini Luffy Taro ya. Paramecia, Straw Hat, Captain Worst Generation. Oh, itu bagus banget itu buat support. Ya ini Acek lumayan kayaknya kalau lu mau ya buat blokir jalan. Iya coy, buat blokir jalan. Ini Orobi buat runner kayaknya juga lumayan. Tapi gua udah terlanjur kebiasaan runner gak bisa di cancel ya. Oke, let's go. Kita bisa dapat gak ini untuk Luffy Taro? Pasti dapat ya animasinya ya. Oke, pasti dapat. Tapi kalau lebih dari satu gua juga gak nolak. Bisa gak sih lebih dari satu dapatnya? Oh, satu dong. Aduh, perisai. Boleh kici. Kanoze, Marco. Makasero, yoi. Acem tuh perasaan tag-nya dikit ya. Oh, satu doang ternyata. Gua kira ada 5 biji kayak kemarin gua dapat Frankie. Aduh, kenapa sih gua dapat Defender terus ya dari zaman gacha Yamato? Ya, salah gua apa sebenarnya? Itu gak bisa dilihat pula tag-nya. Iya, kayaknya tag-nya itu dikit. Tag-nya si Aceng. Mana Aceng? Oh, Aceng. Aduh, Aceng. Ya bener ini ya Aceng ya. Oh, lumayan ternyata. Wah, ini gak aktif apa-apa ternyata. Greenland Power User Logia. Alah, Logia. Aduh, ini buat apaan lo dia? Ya entahlah ya. Kenapa ya gua tiap top up itu selalu dikecewakan? Ya nggak ada gitu top up seneng, nggak ada, selalu kecewa. Aduh, padahal dapat Luffy Taro lumayan lo padahal. Ya udahlah ya. Oke, kita push rank aja. Dan ya seperti biasa, mohon maaf ya, gua cuma bisa pakai ini. Kemarin gua pas nge-live pakai Luffy Oni. Kalau kalian lihat ya, gua pakai Luffy Oni dan ya bisa lihat sendiri, Luffy Oni gua suram. Selain dari segi support, medalnya juga belum kebentuk defender. Iya coy, itu butuh proses soalnya. Mohon maaf ya. Itu butuh proses untuk biar cari itu gigi dan gua baru serius main ketika Yamato dapat ya. Ya tapi ntar gua top upin biar agak cepet progresnya. Oke, liga gua skornya 7100, apakah bisa nyampe 8000? Let's go. Kita coba coy, gua udah 5 kali win streak ini. Apakah win streak hilang gara-gara nge-record? Kebiasaan ya. Gua kalau ambil-ambil peti itu biasanya menang terus ya. Ambil-ambil peti kan gak gua record kan. Itu menang. Tapi ketika nge-live, ketika bikin konten, langsung kalah. Tut, tut, tut.
Oke, tumben akai ini satu biji doang ya. Ini sungguh akai. Iya, coy, gua biasa akai ini 4 ya, ngelek. Biasanya akai ini sampai segini. Tapi gak apa-apa lah, biar gak ngelek, biar gak ngelek. Waduh. Power party itu 2 juta, 2 juta atau 100 ribu itu. Wah, kuat gak ini kira-kira? Ayo dong, carry kita kawan. Para attacker, tolong carry kita. Ya, gua kalau gak di-carry gak bisa soalnya. Tugas gua nyabut bendera doang, gak bisa mati Nakainu. Nice backup, bos. Oke, mantap. Lo mau turun? Mau turun atau enggak? Kalau enggak, gue yang turun. Iya, kalau enggak mau turun, gue yang turun. Alah, gue kira ke sini serangnya. Soalnya paling enggak itu satu harus ngedev ya. Satu harus ngedev, coy. Jangan semuanya nafsunya pun bendera, coy. Mumpung kosong, coy. 5 bendera, apakah itu nyata 5 bendera ya? Mumpung kosong, coy. Dan dia didev semua ini. Gigi banget bisa ngedev. Ayo bos, gua bantu dev bos. Waduh, yang sana gak didev ternyata. Ya gak jadi. Gua ngedev sini aja lah. Waduh, gak jadi lagi. Gua nahan berapa orang ini? Wah, tolong. Ayo, bos. Gua tap ini. Ayo, bos. Gua tap ini. Ini mana ini bantuan? Tolong. Saya butuh bantuan. Saya butuh bantuan. Iya, untung yang belakang diambil ya. Gua sempet ragu loh. Ini 5 bendera bisa nggak ini 5 bendera ya? Untung yang belakang diambil. Ya mau gua tinggalin itu bendera paling ujung. Ya itulah coy. Habis nyabut bendera jangan ditinggal ya. Ditungguin dulu. Oke mantap, ternyata record nggak bikin lost streak ya. Oke, nice. Kita lanjut ya, karena waktu recording masih lama. Ya kayaknya nanti malam, gua gak tahu sih nanti malam ada bocoran bounty vest atau enggak ya. Biasanya sih sehari sebelum bannernya hilang, itu kita udah dikasih tahu bounty vestnya apaan dengan skillnya. Cuma ini siluet aja nggak ada ini. Biasanya ketika siang-siang gini ya, itu bakal dikasih siluet ya sama Bandai. Tinggal kita suruh nebak, kira-kira apaan bounty vestnya. Gak ada siluet. Apa ya kira-kira ya? Gua gak tahu sih karakter komplit lagi selain Yamato Kaido ya. Masa Kaido bounty vest? Wah, lu jangan bercanda lu. Bila Kaido, gua rasa pasti EX ya. Kaido soalnya yang terkuat di Onigashima ya. Oke, semoga timnya jago lagi ya. Semoga timnya jago lagi. Oke, ya lumayan lah gini. Gak ada yang nge-troll paling. Oh, ada si anjing. Gua matiin lo. Ya, dia tiap gua gacha nongol lo di game apapun ya. OPBR, One Piece sebelah ya, nongol si anjing. Awas lo kalau ketemu. Gua remehake lo kalau ketemu. Wah, ini dia langsung pakai ternyata. Oh, ini kesempatan ini ya. Untuk balas dendam. Suite kureru ka? Ayo bos, gua pick up bos. Alah, kecepatan gua. Mantap. Wah. Mati lu Akainu. Waduh, ada si anjing. Waduh. Udah ganggu gua gacha, lu ganggu gua nyabut bendera, bos. Ya udah ganggu gua. Gua aja yang nyabut kampret. Bos, jaga bos.
Ya udah ganggu gua gacha, ganggu gua nyambut bendera, ya emang musuh. Kayak udah ada yang jaga, kita cari bendera lain. Gitu coy, kalau runner jangan langsung nyambut bendera lain. Ya dulu ada yang jaga atau enggak. Kecuali emang lu udah gak mungkin kuat nge-save ya. Ah, kok malah perfectus? Iya. Gua perfectus ngapain pakai itu coba. Aduh, tembok kampret, awas lu gua pakai Odin. Lah, berarti yang 5 bendera. Ya, awas lu gua pakai Odin. Bang, gua bantuin. Odin enaknya ya gitu doang. Jalannya lebih cepet dari Yamato. Cuma ditinggal bentar, mati. Oke, mantap, kena stun. Ah, Allah, bos. Bang, itu kok lu tinggal? Gua gak kuat, coy. Gua pakai Odin gak kuat ngedit, maaf ya. Gua kalau pakai Odin gak kuat ngedit. Apalagi support gua suram. Jadi ya, mending gua tinggal. Daripada ngedit yang tidak berguna. Oke, ada Young Life. Oke, balas dendam, bos. 5 bendera Israel. Eh, siapa ini ke atas? Aduh. Wah, ini pecah juga ya. Enggak, ternyata. Macam rasanya bendera padahal ya. Gua gak kuat. Tidak kuat lawan Akainu. Oke, gua terusin aja ke atas biar. Oke, bos, makasih bos diserang. Iya, deh bawa aja cukup. Ngapain ini? Iya, jangan greedy, coy. 3 bendera cukup ya, jangan. Oh, aku harus nyebut bendera lagi. Enggak. 3 bendera cukup. Mantap. Tadi harusnya bisa 5 bendera ya, cuma gara-gara si ular kadut. Kampret ular kadut. Berarti itu menandakan ya, sebenarnya ular kadut itu gak jelek ya. Emang biasanya yang main yang suka nge-troll. Yang main ular kadut yang suka nge-troll. Oke, mantap, 7 win streak ya. Apakah bisa berlanjut sampai 8K? Baru inter 100, top 100 ya? Enggak coy, gue gak inter top 100 coy. Gua ketika nge-live ya kan, ketika nge-live itu gua cuma incer bounty point. Soalnya kita cuma bisa dapat bounty point itu dari push liga atau main liga. Ya lu tahu sendirilah, gua di shop itu belinya banyak banget fragment ya. Itu supaya cepet level 100, itu char-char yang bagus dan support-support yang gua pakai sekarang. Jadi ya mau enggak mau gua harus main liga terus yang sebenarnya males juga. Terus gua paling gak suka apa push rank kayak gini. Gua pokoknya SS udah cukup biasanya gitu biasanya. Tapi ya biar cepet level 100 ya, biar banyak konten. Makanya gua harus kuat ini nge-push beberapa bulan mungkin ya. Kayaknya gak sampai setahun sih mungkin. Ya paling lama 6 bulan lah paling ya. Supaya support gua level 100 semua dan char-char yang lain akhirnya bisa dipakai nanti. Oke, Toh Yamato, lu bawa Toh atas Toh. Kayak di atas semua ya. Kan atas tinggal turun ke bawah. Iya coy, ini krusial pokoknya. Pokoknya C itu selalu krusial. C itu harus didapatkan. Lah dia ke bawah ternyata. Oke, ini ya. Gak kelihatan ketutupan badannya Odin. Ya kok gak kena? Kok gak counter semua loh? Aduh. Udah gak apa-apa. Biasa. Ya sudah biasa. Dibully Akainu itu udah biasa. Kalau bisa selamat dari serangan Akainu itu luar biasa. Ada teman gua coy di bawah. Ya udah gua pancing di sini aja.
Yang penting musuhnya enggak ke bawah ya. Yang nyabut bendera enggak harus kita. Waduh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak bisa ketopet, enggak bisa ketopet. Loh, kenapa ketopet siapa ini? Mati. Cepat, cepat, cepat. Iya. Bos, cabut bendera satunya bisa nggak? Oke, coy. Gua matiin dua-duanya. Gila, gigi banget. Rahime Hake. Gua turun dulu. Horror soalnya. Iya. Saya mencari keselamatan, bos. Nggak kuat lawan Yamato ya. Bos, ini aja, bos. Jangan ganggu teman. Kita di sini aja, kawan. Kita di sini aja, kawan. Ya, soalnya lagi full power soalnya. Nah, sini. Full powernya habis. Kayak gitu gak apa-apa. Kalian jadi tumbal gak apa-apa. Yang penting tim kalian satu. Atau yang itu siapa yang udah ini? Gila, Roger bisa ngejar. Nah, apa sih gak kelihatan? Masa gua emang udah kita ya? Aduh, gua pencet gak bisa. Oke, 30 detik terakhir. Wah, ini bisa gak ya 30 detik terakhir? Gua ke atas dulu aja lah. Oke, atas jambil ya, Mato. Step atas bos, gua kuat ini. Untung ada yang step atas. Gila, menang terus ya. Lanjut kalau menang terus. Iya, kita lanjut kalau menang terus. Kesempatan, coy. Mumpung kita hoki dapet timnya ya. Kalau menang terus lanjut. Gila, kayaknya 8.000 itu nyata kayaknya ya. Kalau timnya enak, coy. Tapi kalau gua nggak pakai runner itu udah beda cerita. Bukan berarti gua main runner bagus, enggak. Cuma defender gua agak suram. Ya beban coy. Kalau mungkin ketika gua masih SS paling bawah ya gua akuin. Gua merasa paling hebat runner ya. Cuma kalau di liga kayak gini enggak. Bukan alasan karena gua paling hebat pakai runner. Cuma kalau gua pakai attacker atau defender malah beban ya. Karena standarnya tidak sesuai standar. Ya, standarnya segini, start gua baru di bawahnya ya. Jadi one hit, nggak bisa ngekill ya, itu malah jadi beban. Kalau runner kan mau damage berapapun kan, yang penting cabut bendera ya. Mau damage-nya berapapun kan nggak peduli, yang penting kan yang Oke, kita lanjutkan, apakah ini bisa menang? Oke, AKN 2 coy. Ah, tapi ada Dovi. Kenapa ya? Selalu ada Dovi kalau gua dapet temen AKN. Giliran musuh gua AKN, temen-temen gua gak ada yang Dovi. Oke, siapa yang kesana? Rilek biasa. Oh, Robin. Sorry bos, veteran bos. Veteran Yamato doang tapi. Iya, Yamato doang bisa ngapain veteran. Oke, lu gak bisa nyabut, maaf bro. Lu gak bisa ngesel. Bukan. Salah coy. Ya, kan ini bukan si itu ya. Bukan si Orden. Apa yang gue ngomong? Yeah. Enak kan konturnya ya. Wah, ini beda lagi kali ini. Enak coy, counter Yamato buat nendang-nendang. Sini. Jangan ketengah. Nanti cabut pinggirannya. Nah, gak apa-apa. Gua mati gak apa-apa coy. Udah membuang skillnya si Akain. Mati bukan berarti lu beban ya. Cuma matinya kenapa? Kalau mati konyol, beban. Yang penting jangan mati konyol.
Aduh, gua keras di dalam otak. Wah, si bocil. Kita di sini aja, Cil. Cil, kita ngopi aja, Cil. Wah, capek gua diserang. Iya, Cil. Eh, Cil, sini aja, Cil. Tentang akai datang gua ditinggal. Gak asik ini bocil. Oke, yang C udah mulai keambil ya. Oke, mari kita agak serius mungkin. Oke, untung kena bendera duluan ya. Bisanya bucin gak ya orang-orang? Gak bucin dong. Waduh. Bos, gua di belakang bos. Apa lu? Aduh yang ini gak bisa ngambil. Wah, ya udah ini gak bisa. Sepertinya hokinya udah habis ya. Iya, tidak gak bisa ambil yang bawah. Gua kalau ngedev ya sama aja. Gua kalau ngedev yang situ gak ambil. Ya udah, gak apa-apa. Emang menang kalah itu biasa ya. Menang kalah itu biasa. Oke, turun 50 ya, gak apa-apa. Kita lanjut malam ya, kita lanjut malam. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini ya. Kita tunggu ntar malam, mungkin bakal ada bocoran bounty face. Untuk masalah Roger, gua gak tahu coy, serius. Soalnya di sumber bocoran gua itu gak ada bocoran apa-apa ya. Jadi Roger, 50 RT, gua gak tahu. Ya, itu aja pun video gua kali ini. Terima kasih yang nonton, yang selalu subscribe, bro. Agar gua makin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Ya, gua paling gak bertahan 500 cukup sih. Semoga bisa ya sampai besok ini. Kalau 100 besar itu suram, coy. 100 besar itu skornya udah tahayul. Udah banget. Gila, 11K. Coy, 11K, coy. Lu suruh gua nolep apa gimana ini? Ya, orang gua main pas nge-lab doang. Thank you.